Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Yang belum punya motor, semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru. Yang sudah punya motor baru, semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Yang sudah inian, semoga motornya cepat datang. Nah, langsung saja pada video kali ini adalah update stok hari ini yang ready ya guys ya, yang ada di 6 dealer resmi Honda, di Super Honda, 6 dealer resmi Honda. Nah, teman-teman yang pengen tahu, nah seperti ini yang ready, teman-teman bisa dilihat. Kita masuk ke dalam, apa aja yang ready. Yang jelas barangnya itu lumayan banyak dibandingkan yang dulu. Teman-teman bisa lihat di sini ada Vario 125, ini juga mau kirim ya, laku juga yang warna hitam. Dan di sini yang stoknya ready nih, Honda Beat ini ready ya, Honda Beat tipe CBS. Ini harganya tembus 19.150.000 rupiah yang warna hitam ya. CBS Supra X juga ready, ini tembus 20 jutaan. Beat Deluxe warna hijau juga ready, warna biru juga ready ya. Beat Deluxe ini harganya 19.940.000 rupiah. Nah, ini yang Beat Deluxe. Nah, ini belum dipotong cashback. Untuk cashback minta di dealernya masing-masing ya bos. Nah, ada juga Scoopy. Scoopy ini banyak yang ready ya. Ini Scoopy HS 22 juta. Ini yang nggak pakai kunci. 1, 2, nggak pakai kunci ya. Kunci maksudnya kunci manual, maksudnya bukan remote. Maksudnya begitu. Nah, ini harganya tembus 22 juta ya. 22 juta 400-an ya. Nanti tanya-tanya di komentar, nanti saya jawab. Nah, seperti ini yang ready juga. Ini yang banyak promo CB150X. Itu promonya lumayan gede-gedean. Supra GTR juga banyak yang promo, ready semua ya. Ini Speed Street juga ready, ini harganya 19.250.000 rupiah. Warna hitam, warnanya ada dua, hitam dan silver nih. Ini juga ready. Nah, di sini juga ada Beat Deluxe warna hitam juga ready ya. Supra Revo ini yang paling murah motornya, ready juga ya. Ini barangnya monggo, nanti di gudang juga banyak ya untuk motor Hondanya. Nah, Vario 125 juga saat yang warna blue ini banyak yang ready, ini juga ready ya. Cash kredit monggo bos. Nah, ini yang warna silver Beat Streetnya, yang pengen warna silver harganya 19.250.000 rupiah. OTR plat G, plat K, plat H dan plat AD. Scoopy ready ya, itu yang pakai remote yang putih, harganya 23.510.000 rupiah yang enggak pakai, yang pakai remote ya. Nah, ini yang enggak pakai remote yang tipe sporty black. Nah, sporty black ada juga nih, sporty HS hitam silver. Nah, Vario 150 ini yang CBS ya, info yang ABS agak lama, semoga cepat datang. Ini yang ABS terbanyak yang ready ya. Vario 160 27.150.000 rupiah, 27 jutaan ya. Untuk area plat G, plat K, plat H dan plat AD. Dan juga di sini ada Genio. Genio juga banyak yang ready, 19 jutaan, 20 jutaan yang ISS. Nah, ini yang pakai remote Scoopy Stylish Red ya, yang kemarin saya upload. Ini harganya 23.510.000 rupiah yang kemarin saya upload ya, teman-teman. Nah, kita nanti ke gudang. Nah, ini ada Beat Deluxe warna hitam. Beat Deluxe warna hitam 19.945.000 rupiah yang warna hitam. Dan juga ada nih Vario 160, ini yang CBS juga ya, yang ABS telat, 27.150.000 rupiah. Oke, kita ke dalam nih, bagian CS nya dan disitu bagian adminnya untuk pengambilan kasir ya, atau STNK BPKB. Langsung ke sini aja kalau yang butuh STNK. Kita ke dalam, masih banyak guys. Nanti kita ini satu dealer aja dulu ya. Ini yang warna green, Scoopy warna green juga ready ya guys. Monggo teman-teman hari ini ya. Makanya teman-teman, nanti nomornya saya taruh di deskripsi. Ini yang HSK seperti yang di depan, ini ready juga. Dan juga di sini ada nih Scoopy banyak banget warna putih, ready semua. Ini yang pakai remote, itu yang pakai kunci manual nih, putih ready, 23.510.000 rupiah. Dan juga Beat Deluxe warna silver, warna hitam, 19.940.000 rupiah. Dan juga ada Genio, ini Genio semua
Genio ada dua tipe ya, CBS dan CBS ISS. Nah, bedanya untuk Genio yang CBS dengan CBS ISS ini, kalau menurut saya Genio keren ya. Kenapa jarang yang minat untuk area sini ya? Masih banyak yang ready. Ini tombolnya nggak ada idling stop sistemnya. Kalau yang ISS yang sini ada tombol idling stop sistemnya. Itu aja ya, dan warnanya juga berbeda yang antara yang CBS dan CBS ISS. Ini yang Honda Genio ya. Ini 19 juta, 20 juta yang ISS. Nanti teman-teman yang minat di komentar aja. Nanti ini yang satu dealer. Kita ke gudang. Nah, di gudang. Ini Vario 125 model Amani 2022. Nih. Ini sudah ganti nih suspensi belakangnya. Nah, lanjut nih, di gudang ada banyak ya. Ini Scoopy warna coklat yang pakai remote ya. Ini yang pakai remote. Ini yang pakai remote tembus 23.510.000 nih pakai remote nih. Jadi kuncinya pakai keles. Bitstreet juga ready, Vario 125 juga ready. Nah, warna merah ready, CRF juga ready ya, teman-teman, CRF. Nah, seperti ini CRF Vario 160 nih yang warna dop. Tadi komplit ya, untuk yang CBS komplit banyak yang ready. 27.150.000 rupiah ini yang warna dof, dan juga CRF nih, CRF yang pengen CRF ini juga ready, ini 35 jutaan ya. Nah, yang CRF warna hitam ready, dan juga nih Vario 125 ready, warna merah ya ready. Di sini juga ada CB 150 ini juga ready, ini harganya sekitar 20-30 jutaan ya. Ini yang CB. Nah, ini Beat Vario 125 yang merah banyak yang ready ya. Vario 160, Vario 160, CBR, CBR 150 juga ready. Genio tuh banyak banget, Vario 160 belakang. Nah, ya, yang CBS semua itu. Yang CBS ready, yang ABS enggak ada. Ini yang CBS semua ya. Jadi dari sini ke ujung ini enggak ada yang ABS. Jadi di sini CBS semua. 27.150.000 rupiah. Nah, di sini Honda Beat. Nah, Honda Beat nih banyak banget ya, Honda Beat CB 100. Nah, ini satu dealer ya. Nanti kita ke dealer yang lain, ke dealer ke Super Honda Brebes, Super Honda Selawi, Semarang, Wahana Sinar Terang, Bumiayu. Itu saya tulisan saja ya, karena nggak bisa ke sana. Nanti datanya saya ditaruh di belakang, data hari ini ya, untuk per tanggal ini, tanggal berapa ini, sekitar tanggal 14 Maret 2023. Oke, kita lanjut ke Super Semarang, Super Bumiayu, Super Selawi, Super Brebes. Nah, yang pertama kita lihat stok dari Wahana ya, Wahana Sinar Terang tanggal 13 Maret ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada Supra Vario 160, CB, CB unit 2023, Revo, Supra, Beat Genio, Scoopy. Wah, banyak bos. Jadi stok banyak. Vario 125 monggo ready nih, banyak banget Vario 125. Nah, teman-teman nomornya ada di sini, Wahana Sinar Terang. Lanjut, ini Semarang ya, Deni Wahyu, tanggal 13 bulan 3 2023, stok tahun perakitan 2022 ini masih ada ya. Supra CRF 2022 tahun perakitan 2022, tahun perakitan 2023 ada CRF, Revo, Supra, Sonic, banyak banget Beat, banyak Scoopy, PCX enggak ada ya bos, PCX kosong, Vario 125 banyak, Brebes, Super Honda Brebes, ini ada Mas Nizam, Brebes unit 2022 ada CB, CB, CRF. Nah, unit 2023 Supra, Sonic, banyak banget nih. Teman-teman tinggal di screenshot aja. Ini setiap hari berganti ya. Berganti itu datangnya ini yang akan, maksudnya biasanya cepat ini PCX, CBS, BK ada yang punya. Pokoknya ganti-ganti, kadang udah laku sih. Nah, ini Tegal, Super Honda Tegal ada Mbak ini ya, nomornya ada di deskripsi. Stoknya nih seperti ini. Dua tahun perakitan 2022 ada Supra X, CB, CBR, unit tahun perakitan 2023 Beat, Scoopy, Genio, Vario 125 ready tuh. 125 CBS ready. Wow. Vario 160 tuh banyak. CRF, CBR, CBR, DO besok, DO yang akan datang besok nih. PCX, no, PCX kan banyak datang ya di sini Tegal ya. Cuman biasanya tuh kalau udah SSU itu sudah ada yang punya ya.
Kalau udah SSU udah ada yang punya nih PCX, makanya PCX indenkan dulu ya. Ini saya juga dapat dari Tegal. Nah, terus lanjut Bumi Ayu. Nah, Bumi Ayu tahun Pak Wondo ada nomor ada deskripsi tahun berapa 2020 ada CB, CB, CBR. Terus juga ada unit 2023 Beat banyak, Scoopy banyak, Genio Vario 5 banyak, Supra banyak, CRF ready. Ready DO besok atau DO yang akan datang besok tanggal 13 ya. Beat, Scoopy, Scoopy, PCX. Aduh, PCX, CBS itu ada yang punya enggak ya? Lalu tanya langsung di deskripsi aja, Bos. Oke, itu aja informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.